Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini membawa berkat tersendiri bagi seorang pemuda di Asahan, Sumatera Utara. Ia banjir orderan karena keahliannya membuat ukiran buah semangka bertuliskan HUT ke-76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda asal Sumatera Utara ini bernama Putra Sembiring. Ia kebanjiran pesanan ukiran buah cantik dan unik menyambut Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Diakui Putra, keahliannya dalam seni mengukir buah atau fruit carving, ia mampu membuat ragam jenis ukir mulai dari ucapan Hari Kemerdekaan dan foto karakter Presiden Joko Widodo. Keahlian seni ukir buah ini Putra tekuni secara otodidak dan kini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ini kerajinan namanya dari fruit carving, seni ukir buah. Ini hari kita buat untuk temanya 17 Agustus, ulang tahun Indonesia ke-76. Semoga Indonesia kita juga cepat kembali bangkit dari semua penyakit-penyakit virus corona ini. Dalam setiap ukir buah ada harga yang bervariasi, mulai dari Rp250.000 hingga Rp400.000 tergantung tingkat kesulitan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.